otro mapa. Bueno. Ya. Naciste. A tu. Ya. Coño, que tengo redes. Venga, vamos, venga. Ya, mungkin mic-nya bermasalah ya, guys. Bermasalah. Jadi mic-nya mungkin agak bermasalah. Ya, jadi kita mabar, pokoknya intinya kita mabar ya. Bareng David. Santai guys, jadi kita farming dulu ya guys. Soalnya Moskov itu ngapain juga kalau main cepet-cepet deh. Ada Natalia. Santai dulu guys, jadi kita farming dulu ya. Kita farming, farming terus. Farming terus ya. Oke, Moskov bikin boots duluan lah. Aduh, diambil lagi jungleku, guys. Coba deh, guys. Harus beruang gitu. Eh, di bawah tuh, guys. Mungkin ini lagi masalah, ya. Masalah, ya, guys. Mic-nya mungkin, guys. Jadi, enggak. David nggak kedengeran suara aku gitu. Oke, ada ya. Mundur kau. Ya, aku bantu dulu, bosku. Oke. Hai. Lama kau buang ulti, bosku. Farming.
menjauh dulu ya. Aku mau farming dulu ya, guys. Jadi dia nggak boleh ganggu. Kalau kita ngebuff itu nggak boleh. Dia pakai Cyclops, guys. Mati kamu. Mati dia, guys. Mati dia, guys. Mati dia, guys. Santai dulu, guys. Jadi kita harus farming-farming dulu, guys, ya. Karena ini tutorial, jadi aku harus ini bener ya, guys. Kalau yang salah itu bukan tutorial namanya, itu ajaran sesat ya. Ya. Jadi gua udah pakai Moskov udah ratusan kali ya, baru dikit juga, belum banyak. Sedikit. Eh, buff-nya udah ada, buff. Ayo guys, kita mau buff ya, guys. Jadi entah hari ini kenapa gue seneng banget. Gue nyanyi-nyanyi mulu dari tadi gitu loh, guys. Ah, Vania! Sorry, Vania. Pengen nyampe buff juga kau ya. Puas-puas emang dia. Jadi kita farming dulu, guys. Pastikan, guys, pastikan jangan dulu ikut war dulu ya, guys. Karena nanti sia-sia juga kalian ikut war itu. Kalian hanya mengurangi kalian, guys. Ya. Jadi kalau agak lama gitu ini. Ya dia udah nge-kill karena dia kan Cyclops, guys. Jadi Cyclops itu bisa cepet mainnya, guys. Ya Cyclops itu kan enggak terlalu gimana ya? Jadi dia jago cuma bisa bukan cuma bisa sih dia bisa pakai Fanny juga. Nanti kalau 75 subscriber mungkin aku panggil dia by one Fanny ya guys, panggil dia by one Fanny. Jadi dia udah pro Fanny guys, udah top 1 lokal Fanny guys. Lo langsung nyerang dia guys. Ini dia juga gak boleh nyerang aku guys, karena dia kan itu hero late game juga guys. Susah dia nyerang aku guys. Dua-duanya itu apa namanya? Pasti aku paling atas tuh kan. Aku farming dari tadi gitu loh. No gitu loh. Tiga-tiganya nol gitu. Parah guys. Jadi biasanya kalau aku itu nge-recall itu guys. Kalau memang udah sekeret banget. Kalau memang udah nggak bisa nge-buff, aku ya udah aku balik aja gitu dulu. Jadi aku buff dulu baru clear lane ya. Karena buff lebih penting daripada lane. Ya. Enggak lah, bercanda ya. Lane lah lebih perlu guys. Nanti kalau lane-nya hancur semua gimana? Nasib kan aku. Nah mungkin tim lagi ah Moskov cuma ngebuff doang apa gimana kan nggak bagus itu guys, itu nggak boleh guys, jadi jelek ya guys. Jadi jangan ya, jangan sampai ya guys, pokoknya intinya jangan sampai. Masa orang yang main jago pakai Moskov itu loh, nggak mungkin kan gue pakai Moskov terus gue bikin tutorial guys. Jadi gue udah pernah pakai Moskov itu udah lebih dari 100 kali. Mungkin udah bisa. Gak bisa ya. Jangan masuk dong. Gak takut sih. Nah, mainin dulu. Ini guys, gue gak pernah rekel. Kayaknya itu. Hitung gue itu paling tinggi guys. Apa namanya. Uang gue itu paling banyak gitu. Kalau di vote ya gue paling bawah ya. Karena gue tadi pick-nya paling bawah. Di buff-nya itu. Cara kalian lihat buff itu ada ungunya. Tapi kalau kalian mati itu guys. Itu ngurang. Gue ambil yang satu. Karena itu ada lifestyle-nya juga. Jadi kalau buang retribution. Sama buang skill satu itu gak usah segan-segan guys. Karena gak rugi kok guys. Itu kan kalau pakai skill 1 lebih cepat damage attack-nya gitu. Coba kita ambil kelomang. Kelomang pertama kita, guys. Di match ini, guys.
Guys, aduh. Jadi David ini nggak di rumahnya, guys. Jadi dia di luar kota. Mati kau. Ah, nggak mati dia. Noob sekali dia, ya. Santai, guys. Kita nggak usah main nafsu dulu, guys. Karena kita kan itu Moskov. Jadi kalau early game itu apa sih, guys? Jadi hero late game ini. Kalau late game ya tunggu menang aja gitu kalau pakai Moskov. Triple kill dari musuh. Padahal tadi udah bagus ya guys kalau coba. Waduh, lama banget Natalianya maju ya. Dari tadi cepatnya. Oh parah lukernya. Tuh, life steal gue udah tinggi ya. Parah alokannya. Eh, kita bantuin David buat ngambil buff tuh. Tuh, ambil buff tuh. Soalnya kalau David nggak pakai buff itu apa ya? Jadi noob ya. Udah noob tambah noob nggak pakai buff ya. Nah, kita harus cepet makanya guys. Biar Moskov sebelah itu kalah sama kita kalau nge-jungle gitu loh. Maka ini bertiga mulu. Mati aku guys. Ah, nafsu sih guys. Aduh, parah ya. Lo Moskovnya ikut-ikut item lo guys. Curang Moskovnya guys. Jadi itu ya dia nyontek guys, nyontek item guys. Kenapa lu karpati? Karena dia nggak tahu nyasar ultinya guys. Tuh dari tadi kayak ya guys, kita bikin ini. Kalau dia ikut berarti dia itu tukang ikut ya. Ya dia ikut-ikut aku. Ya dia itu plagiat ya. Mati dia. Tuh kan? Skornya itu curang banget loh guys. Oi, gua buffnya woi. Kecuri ku rapper kau. Ikut lagi kau. Enggak ya. Udah enggak ikut item ya. Dia tahu nanti kalau dia ikut item nanti aku jadi marah gitu loh guys. Terus nanti dia mati guys kalau gua jadi marah guys. Kayaknya dia mainnya hati-hati banget ya. Lu kartunya lu main lifesteal mulu. Sini kau, dua sama aku kau. Kau ya itu sapi guys, kau itu sapi kan. Dan Fanny, Fanny membunuh saya. Ya gitu guys, jadinya guys. Nasib sih, nah pakai wa, gue nah pakai Moskov ya gini guys. Sih. Ikut lagi kau Moskov, ku pancung lehermu Moskov. Mati Layla. Kok kamu macam-macam? Sini dong, oi. Sini dong. Sini dong. Jadi sekarang kita bikin Rose Gold Meteor, guys. Gitu, guys, cara nyampa buff, guys. Makanya kan harus ada retribution, guys. Nyampa buffnya gampang banget, sumpah. Kita bantuin. Bukan Moskov nih ikut-ikut item sih. Moskov nih ikut item loh guys. Curang banget ya guys. Tunggu dia mungkin gak tahu ya item gue berikut apa. Iya guys, dia yang ngutang.
Itu item loh guys. Jadi itu lihat ya guys. Itu nggak bagus guys. Itu buruk dah. Lagian kan dia punya Fury, makanya aku kalah guys. Oke, jadi aku nggak boleh kalah sama dia. Masa dia kalah terus aku kalah sama dia loh guys. Cuma aku sama Alu loh harusnya yang bisa saingi aku. Cuma Lucert loh. Curi lagi buffnya. Sorry ya, aku tutup. Moga aja dia nggak tahu item kita berikut, guys. Aku tahu mengapa dia mengumpulkan uang, guys. Karena dia pengen ngikutin item gua. Dia juga layangnya. Bentar ya. Kita harus fokus jungle dulu, guys. Daripada kita mati, kita wafat, tewas. Ya, jadi kita nunggu sini dulu. Buat bunuh mereka, guys. Nah, sana Moskovnya itu. Ya, lalu udah. Dulu guys. Gitu guys. Triple kill kan? Ah, enggak maniak lo. Ah, gila sakitnya. Gak maniak lu guys. Ah gila. Lama ya mungkin kelamaan. Kalau maniak itu lebih lama. Maniak guys. Gimana jadinya ya kalau Moskov gak dikasih buff ya guys. Emang masih banget ya aku kena tim kayak gini ya guys. Asik banget sumpah. Timnya. Mundur kau Roger. Ay. Itu Moskovnya sudah sakit tuh Roger. Diserang saja itu. Ah Rogernya gimana sih. Tadi gak disuruh serang. Serang. Disuruh mundur. Salah ya. Disuruh mundur serang. Disuruh serang mundur gitu. Emang ya guys. Ini psychopsnya itu harus direport guys. Disampain mulu aku buffnya ya. Mati kau, mati kau. Tuh sakitnya. Mundur loh, David mundur loh. Mundur David. Asa David. Mundur dulu David. Nah coba. Mundur dulu guys. Nah guys soalnya nanti kalau dia mati guys mati. Kita nah sakit banget Alucard kita guys. Semoga kita yang MVP. Kayaknya. Oh iya bisa jadi guys. Cuma kita yang paling banyak kill. Aku paling kaya kan. Dari semua, dari lawan juga aku paling kaya. Nah, jarang maju ya. Itu gue minion loh. Mundur David. Midlane kita guys. Kalau gua AFK, nanti mereka pasti kalah. Kamu pikir kamu bisa nampain buff gua ya? Tuh muskongnya itu. Bikin itu dulu, parah. Dia
Saya udah gak ikut naik turun juga guys ya. Jadi udah susah ya naik gua. Amin. Ya amin aja guys. Jadi kalau tinggal tunggu Blade of Despair kita guys. Tunggu nasib aja mereka ya. Ya guys, tunggu nasib mereka. Habis itu kita bikin Malefic Roar aja ya. Maju guys. Itu Moskovnya. Inter Moskov dulu lah. Wafat saja kalian semua. Sakitnya sebenarnya imun doang kamu. Menang imun doang dia guys. Ya surrender loh guys. Guys lawannya surrender guys. Ya. Lawannya surrender coy. Oke guys, jadi tutorial Moskovnya sampai sini dulu ya guys. Jadi buat kalian yang masih suka atau apa gitu, kalian coba komen di bawah guys. Buat next time gue bikin tutorial apa deh. Ya terserah kalian mau gue bikin tutorial apa. Kalian bisa komen di bawah. Nanti gue pasti gue bikin ya tutorialnya guys. Oke guys, jadi sampai sini dulu videonya ya. Bye-bye.